Assalamualaikum sahabat, sama Abang Pencen Suki-Suki dalam santai-santai kebun bandar hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat dan ceria selalu sebagaimana Abang Pencen Suki-Suki di sini. Sahabat, hidup kena terus bersemangat. Semangat sahabat, terus-terus. Jom sahabat, hari ini saya nak kongsikan dengan sahabat cerita tentang kebun bandar. Tapi ini hari kita tak cerita pasal kebun dia. Kita nak cerita aktiviti Abang Pencen Suki-Suki. Kita nak jemur hasil-hasil buah-buahan daripada kebun bandar yang kita telah proses dijadikan manisan alua. Ha, antaranya kita nak proses tutuskan jambu air, halua jambu air, halua kedondong dan juga halua kulit tembikai. Yang kulit tembikai ni kita beli tembikai. Sekarang harga kayangan sahabat, tembikai dah RM5, RM6 sekilo. So kalau kita buang saja kulitnya, tak berbaloi. Betul eh? Tak berbaloi. Jadi kita gunakan kulitnya untuk dijadikan bahan-bahan makanan yang sampingan yang enak. Seperti kita boleh juga kita masak, jadikan sayur ke, ataupun kita buat halua kedondong. Halua kedondong pula, halua kulit tembikai. So jom kita tengok lanjut videonya. Dan jangan lupa tonton sehingga selesai. Subscribe, like dan share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk video-video berikutnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah. Kita potong-potong sehingga selesai. Ini dah digaramkan sahabatnya lama, lebih kurang dalam 2 malam macam tu. Lepas tu kita potong-potong. Okey. Ha, dah kita potong macam tu sahabat. Ya, kalau buah, kalau buah ni dia muda, senang sahabat ya. Tak keras. Ini keras dah dah tua . So, lepas tu kita cuci dia sehingga bersih . Kita buang air dia sahabat . Sebab apa, bila dipotong tu dia keluar dia punya rabut-rabut ini keluar sahabat. Kita cuci dia sehingga bersih. Kita cuci, putuskan. Terus macam tu sehingga kering, kita masukkan gula. Okey sahabat, kita tengok video berikutnya. Ini proses mengeringkan halua kulit tembikai. Kulit tembikai ini telah di gulakan ni sahabat. Kita tapis Kita tapis, kita ada idea. Kita dah gulakan buat halua ni lebih kurang dalam 3 bulan. Dah meresap betul, baru kita jemur. Dalam sebelum proses jemur tu, kita toskan dulu. Kita kurangkan, kita tapis air dia, kita tadah. Air ni boleh dibuat untuk masak halua berikut dia.
Satu tong ni dapat tiga apa yang ni? Tiga bakul. Banyak kita jemur, tapi kita teruskan dulu sehingga kering. Alhamdulillah, dah tua dah jadi, kita boleh teruskan untuk kita jemur. Kalau sikit-sikit tu ada buah-buah kedondong ke, buah apple ke, buah apa yang tak dimakan tu saya campur je, tak ada masalah. Masa buat alur, proses buat alur tu, ini saya gunakan warna yang agak sedikit merah merah. Ini dicampur dengan jambu. Sebab kadang-kadang jambu tu tak banyak, kita tak asing kan, kita campur je sekali. Dah jadi macam ni. Kejap ni kan musim hujan ni berhenti, tinggal musim panas tu. Kita dah ada jemuran. Tu kita menempatkan matahari, menempatkan buah-buahan tempatan. Alhamdulillah. Bercampur jambu kecil tu. Kadang-kadang jambu ada ketikanya tak musim banyak, jadi kita boleh campur-campurkan. Proses ni memang kena memakan sedikit masa dan perlukan kesabaran. Tak bolehlah kita cepat-cepat cakap ke macam kita nak masak ni. Sebab ini dah peringkat proses akhir, kira dah jadi dah ni. Yang ni sayang tengok ni. Ini buah apple kepen. Kita sambung, kita nak keringkan alua kedondong pula. Ini kita dah buat alua ni dah lama, kita tak air gula ni lebih daripada 3 bulan sahabat, supaya dia benar-benar meresap sahabat ni. Kedondong ni banyak khasiat dia sahabat. Kedondong, buah petik, kulit limau, kulit tembikai, penuh dengan khasiat. Jangan kita buang begitu saja sahabat. Kita menempatkan salah satu dia ni kita buat. Kita toskan. Ini kita sebut kita toskan dulu. Ni air gula je kita tadah, kita boleh gunakan lagi. Kita dalam bahasa ekonomi dia sahabat, kita tambah nilai. Bila dah kering, dah toskan nanti, bila panas, ada cuaca panas, kita jemur dia. Okay, sahabat, selesai sudah. Kita dapat mengetuskan
halua kedondong, almra dan juga halua kulit tembikai. So kita toskan sehingga air dia benar-benar kering. Lepas tu kita akan jemur. Tunggu matahari dah jemur dah ni. Yang dah kita toskan tadi sahabat ni. Layer dia. Tunjukkan saya sahabat yang macam ni. Kita toskan ni. Kita tengok air dia. Ya. Ini kita tengok eh. Air dia bismillahirrahmanirrahim tengok. Air dia tu eh. Menitis dia tengok. Menitis dia. Assalamualaikum sahabat. Panas-panas matahari, dah lama tak jumpa matahari. Hari ni kita baru sempat balik. Matahari tak dapatlah kita kemaskan eh. Hari ni kita nak menjemur ni sahabat eh. Kita menjemur kulit limau sahabat ni. Kulit limau jeruk yang kita dah jerukkan tu. Ni sahabat lupa dia. Ni. Ni kulit limau yang kita dah jeruk tu. Ni daripada negeri Bangsa Sangki tu. Kita dah mayang-mayang sayang. Kita potong-potong macam ni, kita jemur. Sebelum kita tabur dengan gula. So it's very simple but sedap eh. Benda ni boleh dimakan. So matahari panas macam ni, kita menafaatkanlah dalam kebun yang terhad ni. Kebun, selalu Abang Pencin suka-suki sebut kebun bandar. Abang Pencin suka-suki. So hari aktiviti kita jemur apa yang boleh dijemur. So antara dia ialah ni. So kita nak sambung jemur lagi sahabat. Okay. Okay sahabat, hari ni kita ambil kesempatan eh. Matahari ada muncul, alhamdulillah. Semalam Abang Pekin suki-suki dah toskan dah toskan kulit tembikai. So hari ni kita nak jemur kulit tembikai tu. Sahabat, ni kulit tembikai yang kita dah toskan tu. Sahabat, kita nak toskan. Dah ditoskan, kita nak jemur. Sementara matahari ada. Kita dah halas kat ni. Ni kulit tembikai. Sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Ni pun usah kulit tembikai. Wow. Dapat 3 sayang. Agak tebal sedikit eh. Agak tebal sedikit. Dia punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit tembikai. Allah sahabat. Ini kulit tembikai semua sahabat. Semua boleh dimanfaatkan eh. Bismillah. Cantik eh. Kita jemur dia. Dah kering. Manisan kita barulah kita boleh gunakan. Macam ni pun boleh dimakan sahabat ni eh. Sedap. Ya, manis. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Lovely. Oh, hari tu musim hujan dia, tak sempatlah kita nak menjemur sebab ya. Sebab saya pun bukan ada alat untuk mengeringkan secara orang kata secara moden, alat pengering moden. Saya gunakan matahari yang ada je. Berkongsi matahari dengan makhluk yang lain. Untung Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala dah mengurniakan matahari untuk dikongsi bersama cahayanya, bahangnya. So ini yang kita nak jemur. Sekejap lagi kita jemur sahabat eh. Sementara tu kita nak buat untuk buah yang lain sahabat eh. Apa ya? Kita punya dulang tak cukup. Saya cuma ada 5 dulang saja sahabat. Jadi saya terpaksa menggunakan tutup periuk ni eh. Tutup periuk pun boleh lah eh. Bismillah sahabat. Ini buah kedondong. Tu dia eh. Semalam kita dah toskan, hari kita jemur. Semua ni lebar sayang. Lebar dia punya ni boleh memuatkan yang banyak. Kalau lebar macam ni boleh muat banyak eh. Tutup periuk pun tutup periuk lah. Ya.
Bismillah eh. Tu. Dapat dua eh. Sahabat eh. Dua. Kena buat dua. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok eh. Belum-belum dah semut dah datang eh. Manisan semut. Manisan di mana semut? Di situlah ada gula orang kata eh. Ha. Jadi semut pun sudah mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bestnya. Ini besar bekas ni. Tutup ni besar jadi saya boleh memuatkan banyak. Okey, kita kena buka satu lagi. Allahu akbar. Nah, sahabat. Allah. Ada empat ni. Buah campuran sahabat ni. Ha, ini ada jambu, ada kedondong, ada jambu, ada ha, bercampur dia. Okey. Dah ada berapa sahabat ni? Satu, dua, lima, tiga, empat, lima. Lima eh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dah lima. Kita perlukan satu lagi sahabat eh. Allahu Akbar. Okey sahabat, ini bulan yang pun habisan. Dah ada. Lalu juga pun boleh dulu eh. Orang kata, tak gerakkan. Ada orang kata, tak ada orang kata pun. Lalu juga lagi eh sahabat. So, bismillah. Kita ni buat kerja ni macam mengejar matahari sayang eh. Tadi tak sempat. Kita nak menyediakan ni. Tadi baru balik. Baru balik daripada berbelanja dan mencari daun untuk acara untuk telur pindang. Telur pindang. Jadi tak beranilah kita nak menjemur tinggalkan eh. Takut tiba-tiba hujan. Nampak panas lah. Tadi masa Zuhal pun hujan juga. Oh. Air dia melekat. Air dia. Okey. So, tu dia sahabat. So, dah dapat tiga dia. So, kita nak jemur. Okey. Kita jemur sayang. Okey sahabat, kita nak jemur buah-buahan campuran kita. Sementara matahari masih ada. APS ini macam bekerja ngejar matahari, takut dia tutup. Bila matahari dah tutup, akaun susah. Sebab musim pun tak menentu. Ini tadi satu. Kita tempat pun terhad. Bismillah sahabat. Kita pun jemur di celah-celah. Di celah-celah je. Di celah pokok. Macam saya capin.
Okey sahabat. Dengan peralatan yang terhad, dan masa yang terhad, akhirnya berjaya juga kita menjemur ni. So, lihatlah jemuran Abang Penceng suka-suki. Untuk sesi kali ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 9 dolang sahabat. Tengok ni. Ini buah kedondong. Sahabat, jambu kan, jambu air. Ini saya, jambu air campuran kedondong ada dengan kulit tembikai sahabat. Ini limau. Yang ini kulit tembikai ataupun semangka, kedondong, limau, kulit limau. Ini kulit semangka ataupun tembikai. Ini juga tembikai. So Abang Penceng suka-suki sentiasa menyediakan yang terbaik untuk alam sekitar dan dengan tidak membuang dengan sewenang-wenangnya bahan-bahan yang boleh kita tambah nilai ataupun kita recycle menjadi bahan makanan yang lebih enak. So harap sahabat sudi menerima apa yang saya ceritakan dalam video kali ini dan semoga ini jika sebanyak memberi manfaat dan boleh jadikan panduan dan rujukan. So, jumpa lagi bersama Abang Penceng suka-suki dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan jika belum, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video. Assalamualaikum. Hari dah petang sayang. Matahari pun tak ada. Jom kita angkat. Kita angkatlah jemuran halwa ataupun manisan yang saya ni buat ni. Kalau lambatkan nanti ada pula lalat dan apa ni, serangga lain macam lebah datang. So kita nak angkat. Sahabat, hari dah petang sahabat. Terlewat tadi kedatangan tetamu daripada seberang So kita tak ada tenaga dah. Kita perlu selesaikan kerja-kerja angkat sahabat. Alhamdulillah. Nak angkat yang besar dulu sahabat Allahu akbar. Aduh. Dia punya kerja dia macam itulah. Angkat yang besar dulu. Kita angkat, kita jemur, kita masukkan ke dalam. Berat tu. Selesai, kita bawa masuk ke dalam. Selesai sudah kerja-kerja. Okey. Terus semangat.